those elements are important, ya. Dan from my experience and pendapat saya, basically warga Jakarta itu akhirnya mengerucutkan pilihan mereka itu kepada tiga karakteristik yang mereka lihat dari calon pemimpin mereka. Pertama-tama yang menurut saya paling sangat digarisbawahi mereka inginkan adalah pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur, otentik, tidak pretensi, dan pada akhirnya diharapkan jujur ini menjadi sebuah pilar untuk menyatukan aspek-aspek governance, tata kelola, transparansi, dan juga keinginan mereka untuk Jakarta yang lebih baik dan tentunya lebih sejahtera. Kedua, selain jujur adalah adil. Banyak yang merasa, apalagi saya udah setahun kampanye kan, saya udah keliling Jakarta, ada ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi. Dan saya yakin kita merasakan juga gitu, bahwa akses terhadap peluang itu lebih banyak untuk yang kelas menengah ke atas. Saya bagian daripada kelas menengah ke atas, nggak pernah saya pungkiri, tapi people from the lower income group ini mulai menyaksikan adakah peluang buat mereka untuk upward mobility, untuk naik kelas, karena UMKM, usaha mikro kecil menengah itu diterpa begitu banyak kesulitan dari segi perizinan, dari segi SDM yang kurang, dan juga dari segi yang akhir-akhir ini dirasakan permodalan yang semakin hari semakin buat mereka rasakan ada ketidakadilan. Pengusaha besar kayaknya gampang banget dapat permodalan. Berikutnya saya rasa setelah adil, mereka ingin melihat pemimpin yang bisa diterima seluruh lapisan masyarakat. Jadi pemimpin yang bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi bisa menjadi jembatan bagi seluruh aspirasi masyarakat. Adil dalam melaksanakan kebijakan dan mampu untuk mendeliver janji-janji rencana kerja yang dia sudah katakan di awal. Simple kok, warga Jakarta itu, you be amazed, they are very simple. Dia minta, Pak, ini jangan janji-janji aja ya, tapi ini ditepati. Jangan sampai kita menyatakan bahwa, waduh, kami belum bisa memenuhi janjinya karena A, B, C, D. Itu mereka akan kecewa. Dan rata-rata mereka itu merasa bahwa pemerintah itu hadir cuma kalau perlu suara mereka. Selama setahun ini saya ditanya, Pak, nanti kalau misalnya seandainya diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa jadi pemimpin Jakarta, apakah akan balik lagi ke sini? Ataukah cuma pas lagi kampanye saja? Jadi menurut saya itu catatan yang paling penting, ya, bahwa those are the elements that they want. They want people who will be able to deliver dan dekat sama rakyat. Mereka ingin dari research kami, 87,8% daripada warga masyarakat ingin calon pemimpin itu ada di tengah-tengah mereka dan mendengar, peduli terhadap apa yang mereka hadapi, dan pada akhirnya bisa punya empati terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nggak cukup banget, kita harus mampu selain dari keberanian dan optimisme itu harus punya etos kerja, ya. Jadi harus punya juga karakteristik di mana kita bisa diterima oleh warga masyarakat sebagai leaders who can unite the city. Jakarta itu terpecah belah, ada yang bilang terkotak-kotak, yang the haves continue to become richer and the poor continue to become poor. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketimpangan ini sudah terpotret berapa kali dalam statistik. Tapi kita nggak akan terasa, karena those numbers itu selalu ada people behind numbers. Gitu kita lihat memang sangat miris gitu. Ada nggak sampai 15 menit jalan dari Grand Hyatt misalnya, Plaza Indonesia, ada one of the most
tempat yang sangat menyedihkan gitu, di mana you see absolute poverty at the heart of Jakarta. Jadi selain daripada tadi optimisme, you need empathy, mesti ada kepedulian. Dan kita juga harus punya tutur kata dan perilaku yang comforting to the people, bahwa we do understand their difficulty dan kita mau represent mereka. Memang banyak yang merasa bahwa isu seperti isu difficult issues kayak penggusuran will become center stage. Menurut saya isunya bukan penggusuran per se, tapi justru ketidakadilan dari segi kesejahteraan. Mereka merasa bahwa kalau mereka diberikan lapangan kerja, diberikan kebijakan yang berpihak agar biaya hidup mereka tidak terlalu meningkat, itu sudah sangat membantu kepada mereka. Dan akses terhadap pendidikan, kenapa saya mati-matian ngajak Mas Anies gabung dan merelakan posisi saya sebagai calon gubernur, dan saya step down dari calon wakil gubernur, karena saya ingin pendidikan itu jadi center stage of our policies. Dan di situ saya dapat dari Mas Anies. Saya bisa bantu di ekonomi dan infrastruktur, tapi untuk masalah pendidikan, murni menurut saya itu domainnya Mas Anies, dan dia bisa mendeliver suatu policies yang betul-betul bisa membawa pendidikan kita lebih baik dan improve masa depan daripada ini. There are two issues, two pillars menurut saya, bahwa akhirnya isu infrastruktur harus kita membangun mass transportation untuk publik, dan itu harus diteruskan apa yang dijalankan sekarang. Kita harus akui arahnya sudah benar, tapi kita perlu akselerasi. Saya pengalaman bangun infrastruktur, dan infrastruktur itu nggak bisa dibangun sebagai business as usual. We need to create it as an emergency. Jadi saya akan pastikan pembangunan transportasi massal yang integratif, baik dari MRT-nya, LRT maupun yang bus rapid transit yang Transjakarta, itu terintegrasi sampai ke tingkat kelurahan. Kita punya konektivitas dari center of growth. Nah, selain membangun dari segi hard infrastructure, soft infrastructure-nya juga mesti dibangun, yaitu mindset daripada orang-orang. Saya melihat belum ada gerakan yang real untuk para kelas menengah kita ini graduate to use transportasi umum gitu. Ya memang transportasi umumnya belum siap juga, tapi menurut saya harus dimulai gerakan-gerakan untuk memulai, and you need leaders who can give example. Jadi tokoh-tokoh masyarakat yang mulai menggunakan kendaraan publik itu akan menginspirasi publik secara umum untuk mulai bermigrasi menjadi pengguna transportasi umum. Karena kalau kita lihat di kota-kota besar, kelas menengah yang berkembang secara kuat itu semua menggunakan kendaraan umum. Jarang sekali kelas menengah yang secara berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi, hanya di beberapa negara dan termasuk Indonesia. Jadi itu PR besar ya. Jadi satu, perilaku manusianya itu Mas Anies yang mengerti bagaimana melakukan gerakan-gerakan. Dia sering melakukan gerakan Indonesia Mengajar. Saya nanti akan fokus di bidang infrastruktur dan memastikan ada percepatan daripada pembangunan infrastrukturnya. Kita buka prosesnya. Ya, ERP juga salah satunya. ERP is part of the cross subsidies basically. Bahwa yang tetap menggunakan kendaraan itu yang harus memberi subsidi kepada yang menggunakan kendaraan umum. Dan kita akan buat ada secara efek kejut ya. Makanya saya bilang, dan ini it went viral waktu saya bilang, kita moratorium yuk mobil mewah. Bukan untuk mematikan mobil mewah, tapi basically untuk membuat efek kejut sehingga entrepreneurs, papan atas yang bisa beli mobil di atas 3 miliar itu juga bisa menjadi suri tauladan, dia menggunakan kendaraan umum. With that, you have people shifting. Saya mulai waktu itu kegiatan gerakan-gerakan itu seperti gerakan berlari untuk berbagi. Dulu nggak ada yang lari. Dulu lari dianggap apa sih ini, olahraga panas-panas di Jakarta.
Tapi saya bilang kalau misalnya kita bisa menyatukan elemen charity dengan berlari, akan lebih banyak lagi orang mampu untuk to improve for better future for Indonesia. Dan itu bisa kita gunakan dari simple activities seperti berlari. Dan itu juga sama public transport, you will be able to have the best impact kalau misalnya nanti ada leaders who can lead by example dan naik kendaraan umum dan memberi contoh yang baik. You cannot discriminate bahwa Jakarta itu akan menjadi magnet. Jakarta akan menjadi madunya, dan lebah pasti semua datang, semut pasti datang karena kue ekonomi itu ada di Jakarta. Dan urbanisasi itu terjadi di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia saja. Dan sebetulnya bukan Jakartinisasi, tapi urbanisasi secara general, di mana rural, penduduk-penduduk pedesaan itu akan datang ke daerah-daerah urban karena kue ekonominya di sana. McKinsey menyitir bahwa 75% daripada populasi dunia akan hidup di urban. Di situ kita akan lihat bahwa Jakarta harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga untuk memastikan orang yang datang ke Jakarta itu memiliki kesempatan dan peluang kerja yang sama. Kita harus pastikan bahwa warga Jakarta juga bisa mendapatkan akses yang equal, yang setara. Dari situ kita baru bisa memastikan bahwa 90% of PDB itu nanti akan ada dari urban. Jakarta itu akan responsible kepada dampak perekonomian Indonesia yang cukup besar. Nah, ini yang nggak bisa kita pungkiri, kita nafikan. Nggak boleh kita bikin pagar, nggak boleh masuk ke Jakarta karena kedepannya juga ada keterbukaan dari segi free flowing of manpower ya. Dan di sini Jakarta mesti mampu untuk ada di ahead of the curve untuk membidik sektor-sektor mana yang Jakarta akan kuat, sektor jasa, keuangan, financial markets, teknologi, digital. Jakarta itu harus kuat, dan di situ nanti orang-orang yang datang ke Jakarta akan terseleksi, dan kita dengan pendidikan yang baik mereka akan mengupgrade their skills and we'll have a huge improvement on our economy. Kuncinya adalah di situ, di mana kalau Jakarta bisa mengantisipasi datangnya para new urbanites ini ya, jadi dari daerah masuk ke urban areas, dan mereka malah menurut saya menjadi bukan menjadi beban ya, tapi menjadi tambahan kekuatan untuk mendorong perekonomiannya agar lebih baik lagi ke depan. Itu OKOC, singkatan dari One Kecamatan One Center for Entrepreneurship, karena saya lihat dari memberdayakan ekonomi, mengurangi ketimpangan itu kita bisa lakukan kalau kita bisa majukan UMKM kita dan kita bisa majukan entrepreneurship. Banyak anak-anak muda sekarang punya ide tapi mereka nggak punya wahana untuk mereka mengembangkan potensi. Nah, dengan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship ini, disingkat OKOC, we will be able to identify them. Per kecamatan 4-5 ribu anak-anak muda, ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang punya usaha dari usaha kecil, bikin kuliner atau usaha kerajinan, usaha kecantikan misalnya, atau montir, otomotif dan lain sebagainya, untuk menjadi center for growth dan element of job creation itu ada di mereka. Jadi saya cukup yakin kalau misalnya kita punya kebijakan yang selaras untuk menghadirkan lapangan kerja, itu akan dampaknya sangat luar biasa bagi Jakarta, dan nanti eventually ekonomi Indonesia juga akan mendapatkan dampak positifnya secara signifikan. It boils down to your work ethics, etos kerja saya bilang. Saya bilang selalu bilang 4 as. Kita harus as yang pertama itu kerja keras. I think God has been so kind to Indonesia and to Jakarta. Kita punya segala macamnya. We really need to
mereward atau membalas karunia Tuhan ini dengan kerja keras. Karena kalau kita malas-malesan, being complacent, we're not gonna be able to succeed. Kedua, kerja cerdas. Karena competition is coming very rapidly dengan masyarakat ekonomi ASEAN. We need to work smart. Kerja keras aja nggak cukup, harus kerja cerdas. Use technology, use the latest technique, use the latest research and development untuk mencapai a much better impact to the economy. Nah, ASEAN ketiga itu kerja tuntas. Basically, finish what you start. Banyak pengusaha, banyak anak-anak muda, di mana mereka berada, di karir, usaha, dan lain sebagainya itu, mereka, ya istilahnya anget-anget tai ayam gitu. They don't follow through on what they started. They don't finish what they started. I have been very, very consistent in telling that when you do something, you gotta finish it. Start education, finish it. You start a business, make sure that you achieve your goals. Dan terakhir, kerja ikhlas. ASEAN terakhir itu jadi kerja keras, cerdas, tuntas, terakhir ikhlas. At the end of the day, what you control is your effort, is your ikhtiar. Tuhan Yang Maha Kuasa itu punya full intervention, jadi man proposes, God disposes. Jadi ini juga mengajarkan kita untuk continue to innovate. Ikhlas itu is the essence of innovations. Kalau misalnya apa yang kita kerjain itu belum berhasil, kita ikhlaskan dan kita memulai sesuatu yang baru. So with that work ethics, you will find a very optimistic young Indonesians. Enggak nyinyir, enggak terlalu terbelah dua, yang love and hate on every issues. Tapi basic yang rasional, yang ngelihat sesuatu, oh, ya ini kan ada penjelasan. Indonesia kan beragam, ada pendapat A, ada pendapat B, ada religion A, ada religion B, ada ini, ya, but that's okay because it's Indonesia. Kita penuh dengan keberagaman dan kita harus menghargai dan kita harus bertoleransi terhadap apa yang terjadi di masyarakat. With that, through Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, I'm very positive bahwa kita akan menjadi negara maju kalau kita punya attitude seperti itu untuk seluruh warga, terutama masyarakat dari yang kalangan muda. Jakarta itu daya tariknya itu justru di because we have a shoreline, kita ada di, sayangnya kita belum optimal dan pantai itu tidak dijadikan sebuah public service. Jadi banyak yang mengeluhkan gitu kalau mau dapat akses ke pantai di Jakarta itu susah banget. Dan selain menjadi daerah komersial, itu mestinya juga menjadi sarana pariwisata bagi masyarakat, bukan hanya menengah ke atas, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi menurut saya harus dikembalikan, karena kita sekarang menjadi negara maritim, dan kita punya keinginan untuk kembali ke era bahwa kita harus mengedepankan kemaritiman kita. Jadi Jakarta harus juga berubah. Makanya kalau dilihat kita harus betul-betul duduk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat dalam sebuah konsep participatory urbanism di mana semuanya berpartisipasi untuk menyumbangkan ide, tujuan, gagasan untuk better Jakarta. Dan sebagai maritime city, ya Jakarta harus fokus juga untuk membangun nelayannya. We don't have a showcase of fisherman village. Di kota-kota besar, di San Francisco ada fisherman village. Di Indonesia, di Jakarta belum ada. Belum ada pantai yang kita bisa banggakan gitu, selain Ancol, yang bisa accessible to all Jakartans. Itu yang jadi nanti mungkin PR besar buat pemimpin Jakarta. And if it goes to Pak Anies sama Sandi, ya kita akan make sure bahwa we reoriented our development towards Jakarta as a maritime city. Enggak pernah mimpi jadi pengusaha. Enggak pernah mimpi jadi pengusaha. Dulu pengennya jadi profesional, pengen jadi banker. Tapi enggak kesampaian jadi banker dan kena PHK sebelum
sebelum bisa ngembangin karir sebagai banker, akhirnya balik jadi konsultan, mulai usaha dari 3 orang karyawan. Recapital adalah salah satu usaha awal yang saya bangun. Alhamdulillah Tuhan bukakan jalan, kita sekarang bisa jadi naik kelas jadi perusahaan investasi, dan we have close to 34 to 38 investments now, covering about 50,000 people working for us.